Pedangdut Mala Agatha dikecam warganet karena memparodikan cara pengobatan Ida Dayak melalui rekaman video klipnya yang baru saja dirilis. Warganet pun beramai-ramai memperingatkan agar Mala mengganti video klip tersebut karena dianggap sudah menjadikan budaya Dayak sebagai bahan lelucon. Mengetahui dirinya dihujat, sang pedangdut hanya menyebut dirinya sedang mengikuti fenomena yang tengah viral. Melalui sosial media Instagram @mala.agatha, ia merilis video klip lagu berjudul Tagal Haranan Duit dan Jabatan beberapa hari yang lalu. Dalam video tersebut, Mala Agatha mengenakan pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Sembari berjoget, Mala tampaknya sedang memeragakan sosok yang kini sedang viral yakni Ida Dayak. Di awal video klip yang diperankan oleh Mala langsung, sudah ada peringatan sebelumnya, di mana video klip itu dibuat tidak bermaksud untuk menyinggung atau melecehkan budaya atau adat istiadat manapun. Namun video itu dibuat untuk mengapresiasi budaya Indonesia. Meski telah memberikan peringatan, video klip Mala Agatha tersebut tetap menuai polemik. Tampak di akun Instagram @mala.agatha, warganet beramai-ramai menggeruduk akun sang pedangdut. Mereka tersinggung dengan aksi Mala yang seolah mengolok-olok Ida Dayak. Banyak dari mereka yang juga mengingatkan Mala terkait adab dalam budaya. Mengetahui dirinya dihujat, bukan permintaan maaf yang disampaikan oleh Mala. Ia menyebut hanya melakukan hal yang belakangan sedang viral atau menjadi perbincangan. Hingga saat ini, akun Mala masih ramai dikomentari warganet dengan hujatan-hujatan. Atas banyaknya hujatan tersebut, sang pedangdut terlihat belum memberikan klarifikasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!